Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya mendapat kepercayaan untuk mengikuti vaksin perdana. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar. Banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan, di antaranya salah satunya adalah vaksinasi. Dan yang kedua, menegakkan protokol kesehatan dengan iman, aman, insya Allah kita imun. Selanjutnya, kita juga harus menegakkan protokol kesehatan lebih ketat lagi, yaitu pertama, kita sering menyebut dengan disiplin memakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, olahraga, istirahat yang cukup, jangan panik, makan bergizi, kemudian doa dan tawakal. Itu yang saya sebut dengan 5 sehat tambah 1, 6 sempurna. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, soal vaksinasi ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan tubuh bersama. Kekebalan tubuh bersama ini hendaknya bisa kita lakukan minimal 70% dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, anjuran yang kami sampaikan dari Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2021, mari kita sukseskan vaksin yang halal dan thayyib. Thayyib artinya efektif, aman, sehingga bermanfaat untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Sekali lagi, mohon doa, mohon ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Semoga kita segera bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!